Oke guys, selamat datang, selamat berjumpa kembali, dan apa kabar semuanya guys. Dan kami ucapkan salam sejahtera, bahagia dan sehat selalu menyertai Anda dan keluarga Anda semuanya guys. Oke, kali ini kami sedang berada di stasiun Sawah Besar guys ya, untuk mempersiapkan perjalanan. Dan langsung saja guys, untuk mempersingkat waktu, ini langsung saja mengajak Anda untuk menyaksikan konten video kami dengan topik tentang perjalanan dan kunjungan. Dan kali ini guys, kami akan langsung mengajak Anda untuk menuju ke pusat perbelanjaan Jakarta guys ya, yang ada di Jalan Raya Senen, tepatnya samping Terminal Senen guys ya, atau lebih dikenal dengan Pasar Jaya Senen. Nah, di situ disediakan ya banyak macam grosir jam tangan guys ya. Lebih banyak di situ grosir jam tangan dengan harga yang relatif murah guys ya. Dan jangan kemana-mana guys, kali ini kami sedang berada di Jalan Mangga Besar guys ya, tepatnya di Jalan Mangga Besar. Dan kali ini kami akan menuju ke Jalan Gunung Sahari guys, untuk menuju ke arah tujuan. Oke, dan masih tetap di Jalan Mangga Besar guys ya, dan sebentar lagi kita ketemu lampu merah untuk menuju ke arah Gunung Sahari guys ya. Oke, kita tiba di lampu merah, tepatnya di Mangga Besar. Oke guys, kita memasuki ke arah jalan sebelah kanan guys ya. Nah, kita ambil posisi ke arah kanan dengan tujuan ke arah selatan guys ya, menuju ke arah selatan ke Pasar Jaya Senen atau ke arah Terminal Senen guys ya, karena tidak jauh dari Terminal Senen guys untuk tujuan akhir kita guys. Oke, sekarang masih di Jalan Gunung Sahari guys ya, untuk menuju ke arah tujuan kita. Dan untuk perjalanan alhamdulillah sangat lumayan lancar guys ya, tidak ada kendala kemacetan. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya sama sekali tidak ada halangan guys ya, mudah-mudahan. Dan alhamdulillah untuk saat ini kami dapat kebagian jalan yang lumayan lancar guys ya. Nah, karena biasanya jalan ini juga nggak jauh dari yang namanya kemacetan guys. Dan alhamdulillah sekarang untuk tujuan terakhir kita guys ya, untuk tujuan menuju ke Pasar Jaya Senen, kita butuh waktu sekitar 2 kilo guys ya menuju Pasar Jaya Senen. Nah di situ ya jangan lupa guys ya, di situ bila Anda ingin berkunjung atau ada minat untuk punya niat untuk berdagang ya, berniaga, di situ grosir jam tangan banyak guys, karena banyak pilihan, banyak merek, dan tergantung dari kualitas, di situ lengkap guys. Oke. Dan jangan kemana-mana guys ya, untuk beri dukungan kepada kami sebelumnya, jangan lupa subscribe, share dan like-nya, dan tak ketinggalan pula dengan tekan lonceng untuk informasi lebih lanjut dari kami guys. Semoga konten ini menghibur, bermanfaat, dan bisa dijadikan acuan dalam perjalanan dan kunjungan guys. Oke, kami ucapkan selamat menyaksikan. We'll be right back.
saatnya yang kita nantikan telah tiba di Pasar Jaya Senen, guys ya, atau Senen Jaya, guys. Dan kali ini kami akan mengajak Anda langsung menuju ke dalam, guys ya, untuk melihat situasi dan keadaan di dalam Pasar Senen Jaya, guys ya. Dan kami persilakan bila Anda ingin berkunjung ke tempat tersebut, guys, dan apabila ada niat untuk berbelanja, kami persilakan untuk datang ke tempat tersebut, guys.